Mencegah terjadinya kejahatan pada malam hari ini, maka untuk masyarakat desa Sungai Pandan, kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, itu mensiasati dengan menggalakkan kembali untuk ronda atau jaga malam. Dan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan dengan kades melalui beberapa kaur yang ada di desa Sungai Pandan, membenarkan bahwa memang dalam beberapa waktu yang lalu. Itu sedikit agak panas karena adanya pencurian-pencurian, baik itu hasil kebun maupun rumah, kemudian dilakukan uh, musyawarah untuk melakukan uh, roda malam dan menjaga jalan, artinya dengan portal di beberapa titik. Informasi yang saya dapatkan pada pagi, pagi hari ini ternyata di jalan-jalan utama, seperti uh, jalan akses. Sukamaju Sungai Padan juga dipasang portal. Kemudian yang di Depo menuju ke Sukadame juga dipasang portal serta tempat-tempat lain. Sukses selalu untuk Desa Sungai Pandan. Salam.